Hello guys, kembali lagi bersama saya Puna Entertainment. Kali ini kita akan membahas tentang pasangan asli pemain mega series Suara Hati Nur. 1. Aditya Herfavi. Aditya Herfavi Rahman telah menikah dengan Jelantika Herlanti pada tahun 2001 dan pada bulan Agustus tahun ini mereka akan merayakan anniversary pernikahannya yang ke-20 tahun. Dikabarkan mereka telah berpacaran sejak duduk di bangku SMA. Pasangan harmonis ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Jojo dan Akbar. 2. Icha Anisa. Icha Anisa menikah dengan Yagi M. Sobri pada 16 September 2018 dan sebentar lagi akan merayakan anniversary pernikahan yang ketiga tahun. Kita doakan ya guys, mudah-mudahan mereka juga segera diberikan momongan. Kerap berperan sebagai istri tersakiti di FTV Suara Hati Istri, di kehidupan nyata ia memiliki keluarga yang harmonis. 3. Kenya Nindya. Kenya Nindya Elsa saat ini sedang menjalin hubungan dengan seorang pria tampan yang memiliki akun Instagram @emeryoheng. Melihat dari akun Instagram Kenya Nindya, ia telah memposting foto berdua sejak tahun 2019 lalu. Ternyata emeryoheng adalah mantan kekasih dari Karina Nadila, runner-up kedua Putri Indonesia tahun 2017. 4. Menco Hidayat. Menco Hidayat telah menikah dengan aktris Elsia Syarif pada 22 Juli 2020 dan sebentar lagi akan merayakan anniversary pernikahan 1 tahun. Sama seperti Menco, wanita kelahiran Bogor 14 Februari 1989 ini juga ternyata aktif membintangi FTV seperti Pintu Berkah, Suara Hati Istri, Kisah Nyata, dan kerap mendapatkan peran antagonis. 5. Anof Julfania. Melihat dari postingan akun Instagram pribadinya di @anofjulfania_new pada 5 Juni 2020, ia pernah membalas komentar netizen bahwa ia memiliki 4 orang anak, 2 anak laki-laki dan 2 lagi anak perempuan kembar yang kini telah beranjak dewasa. Anof Julfania juga diketahui merupakan aktris spesialis tokoh antagonis di FTV. 6. Amalia Tambunan. Amalia Tambunan saat ini juga sedang dekat dengan seorang pria pemilik akun Instagram @moritzbals. Dalam profil Instagramnya, pria tersebut adalah seorang kreator video. Kedekatan keduanya terlihat dari postingan Instagram Amalia di @amelamelon pada 27 Januari 2019. Amalia adalah pemenang Miss Global 2020 mewakili Sumatera Utara. 7. Firstriana Aldila. Untuk saat ini, Firstriana Aldila belum ada mempublikasikan tentang status asmaranya. Wanita cantik ini dikenal setelah membintangi FTV Suara Hati Istri dan sinetron Bismillah Cinta dengan peran sebagai tokoh antagonis. Ternyata Dila bukanlah aktris pendatang baru. Ia sudah lama terjun ke dunia peran namun sempat vakum. 8. Brian Andrew. Untuk saat ini, aktor yang masih berusia 19 tahun ini juga belum ada mempublikasikan tentang status asmaranya. Terakhir ia menjalin hubungan dengan aktris cantik Jennifer Eve, namun kabarnya mereka telah putus. Kini ia memilih fokus untuk meniti karir, dan aktingnya bersama Lea Sia Rahel sukses membuat penonton baper. 9. Lea Sia Rahel. Memiliki paras yang cantik, kini Lea Sia Rahel telah memiliki banyak penggemar. Ia belum ada dikabarkan memiliki kekasih dan ia pun ternyata masih berusia 14 tahun. Pada bulan Oktober tahun ini, ia akan genap berusia 15 tahun. Sinetron pertamanya yang harus dihentikan di tengah jalan, ternyata membuatnya banjir dukungan dan simpati.